Baik, Evan Mania, dimanapun Anda berada, hari ini dosa kita berkurang banyak karena sudah memenuhi permintaan Anda. Tiap kali kita podcast kita tampil, yang ditanyakan, Mas Arief Kurniawan di mana? Mas Hidung Walrus di mana? Itu bukan Hidung Walrus, itu Umis, apalagi gitu kan. Nah, itu dari temannya Patrick. Itu. Nah, ditanyakan terus Mas Arief kemana? Saya sudah mencoba menipu para Evan Mania. Asa sudah memanggil, tapi Mas Arief tidak dengar, jadi nggak mau datang gitu. Nah, sekarang ini dipanggil datang. Nah, makanya ini hari ini ada spesial sekali untuk teman-teman Main Balap Podcast Sur hadir reunian antara Arief Kurniawan idola Asrul Ananda. Kawan kalau Asrul ini idolanya Mas Arief. Dengan kata-kata idola, semoga Mas Arief jangan seneng dulu. Ini menunjukkan perbedaan usia. Kita sapa dulu ya, kita sapa dulu. Selamat siang Mas Arief Kurniawan, apa kabar? Selamat siang Om Dewo, Mbah Dewo, selamat siang. Kabar baik, alhamdulillah. Kan ya. usia, jadi saya panggil Mbah. Itu. Ya. Mas Arief, dulu kita ya, ya. Mas Arief itu di tabloid. Jadi tabloid itu berarti mingguan. Kalau Asrul Ananda atau Asa kita kenal di koran atau harian. Jadi Mas Arief ini gajinya tiap minggu, kalau Asrul tiap hari. Asal mau lihat, ya, tukang korannya itu di jalan ya. Nah, Mas Arief boleh tahu sekarang kegiatan apa yang dijalankan Mas Arief, semoga masih berkaitan dengan balapan. Oh ya, alhamdulillah masih berkaitan dengan balapan. Saya membantu tim jagonya ayam. Ada Sean Galayel di situ. Dan Sean Galayel kan tahun ini ikut World Endurance Championship ya. Nah, saya bantu-bantu backup lah, terutama dari sisi media dan konsultasi, dari sisi publikasinya. Nah, ini alhamdulillah kan tahun ini juga Sean setelah pindah dari single seater ke balapan endurance, yeah. Hasilnya tentu kita sama-sama udah tahu lah, membaik ya. Dia selalu naik podium sebelum seri terakhir di Monza, di mana ada insiden yang sebenarnya juga berpeluang podium ya. Dan minggu ini ya, ini kan udah hari Senin ya, berarti minggu ini akan kita akan sama-sama lihat, nanti juga ada akan live di salah satu channel YouTube, itu balapan 24 jam di Le Mans. Nah, itu Sean Galayel ikut. Dan itu tentu kalau kita bicara histori ya, ini akan menjadi pembalap Indonesia pertama dengan kelas kelas bergengsi LMP2 yang tampil di Le Mans 24 jam, dan itu tentu bukan balapan sembarangan, karena mungkin secara fisik ini effortnya lebih gede ketimbang kalau F1 yang hanya 2 jam maksimal gitu ya. Itu, dan saya sudah dengar lihat dan dapat laporan, memang persiapan fisiknya ini luar biasa untuk Le Mans 24 jam dan sangat-sangat serius. Bahkan mereka minggu lalu ya bareng-bareng ke Ibiza bersama pembalap F1 juga nih, kalau kita ngomong F1, Pierre Gasly, ada Norman Nato, gerombolan Formula E, Norman Nato, Tom Blomqvist, dan Stoffel van Dorn ya. Dan kalau kita bicara result ya, kemarin kan di Formula E Norman Nato menang. Terus Stoffel van Dorn posisi 3, Nick de Vries jadi juara dunia Formula E, dan Tom Blomqvist dengan mobil susah gitu ya bisa finish 10. Ada hikmahnya juga, ada hasil dari latihan keras di Ibiza kemarin. Ya, ya kira-kira itulah Mbah Dewo. background sejauh ini. Saya masih bantu-bantu tim. Enggak jauh-jauh dari motorsport lah katanya. Nah, enggak jauh-jauh. Alhamdulillah. Kalau Asa sendiri dulu kan orang taunya ini di koran gitu kan. Kalau saya kan orang mungkin enggak tahu lah, saya banyak di basket, sekarang di sepak bola mungkin. Jadi dulu itu saya harus nyapa Mas Arief dulu, Mas Dewo, karena semua orang seluruh dunia harus tahu, karena
Saya nggak tahu Mas Arief ingat apa enggak dulu waktu pertama kali ketemu, kalau nggak salah di Sepang ya, Mas Arief ya? Sepang, betul-betul, Sepang. Jadi Sepang. Pertama kali ketemu, liputan bareng di situ, saya bilang ke Mas Arief, cita-cita saya dulu ngalahin Mas Arief gitu. Nah, karena, alhamdulillah udah kesampaian. Belum. jadi waktu saya masih bicara umur, waktu saya masih lebih muda itu ngelipin. Masih sepanjang itu selalu lebih muda tuh. saya suka ngelipin tulisannya Mas Arief karena acuan di Indonesia kan hanya Mas Arief waktu itu ya. Memang dan meskipun waktu itu mungkin nggak banyak yang liput motorsport, tapi kan belum tentu berkualitas juga. Ada Mas Arief ini kan ya. Meskipun di Indonesia nggak banyak, tapi ya levelnya itu ya level yang kalau saya baca yang asing-asing gitu kan. Saya di dunia ini cuma ada 3 penulis mungkin yang saya suka, Mas Arief. Mas Arief pasti salah satu karena ini target saya sejak awal. Target saya sejak awal. Kemudian yang kalau yang dari Inggris, saya dulu suka Nigel Rubak di Autosport. Nah, Nigel Rubak ya. Pernah ketemu dia juga. Jadi pertama kali ke Spang itu waktu itu minta tanda tangannya Nigel Rubak. Terus yang satu lagi sekarang masih punya vlog juga namanya Peter Windsor. Itu, Peter Windsor ya. Jadi ini 3 orang yang acuan utama saya kalau baca F1 dulu. Jadi salah satunya sekarang ikut tampil di sini. Jadi terima kasih Mas Arief, kemarin saya kontak, alhamdulillah sudah langsung sanggup. Karena yang minta banyak, dan teman-teman semua kalau yang nggak familiar dengan liputan F1, F1 itu belum tentu enak. Sirkuit itu panas. Tadi Mas Arief bilang sirkuit itu panas. Panas. Apalagi kalau kita ngomong kayak Sepang, bahkan di Eropa pun banyak musim panas kayak gitu. Ya. Betul. Yang saya salut sama Mas Arief, sebelum itu kan saya hanya kenal tulisannya, tapi ke liputan bareng kan ya kalau ketemu di sirkuit gitu. Nah, saya kan juga di media Mas Arief, kan ya jujur aja lah, wartawan malas juga banyak kan kayak gitu kan Mas. Iya, betul. Mas Arief yang pernah jadi pimpinan media juga tahu itu pasti. Iya. Jadi kalau Sepang itu kan panasnya minta ampun, lembabnya minta ampun, kita pasti basah terus, kena keringat segala macam. Ya. Dan kita dulu kan suka nongkrong di, bukan nongkrong, nungguin, pembalap masuk kan, Mas Arief? Betul. Dari paddock gate itu paddock. Kan panas. Nggak ada pohon-pohonnya, cuma sedikit-sedikit, dan itu pada berebut semua di situ gitu. Nah, saya ingat banget, saya terkesan banget waktu itu, karena yang waktu itu Mas Dewa belum ikut liputan, Mas Dewa masih di sama F1 Mania yang lain. Yang saya salut adalah, kan kalau di Sepang banyak wartawan Indonesia. Banyak wartawan Indonesia tuh milih ngasih ngadem di media center, atau di hospitality, atau apa gitu. Yang mau panas-panasan waktu itu cuma 3 Mas. Jadi waktu itu ada Mas Arief, ada satu lagi nih orang gila, nanti juga harus kita undang juga ini, namanya Bobby Arifin. Terus, yang saya, dan ini bukan wartawan, tapi ini lebih wartawan dari wartawan nih. Betul. Terus yang satu lagi Mas Arief Kurniawan. Jadi kita bertiga doang panas-panasan ini. Main kemana ini? Yang lain pada ngadem semua di atas. Jadi itu nunjukin ini orang beneran. ini memang layak dijadikan idola waktu itu Mas Dewo. Jadi itu saya tentang Mas Arief. Saya lega sudah bisa menyampaikan ini ke semua F1 Mania yang terekam secara digital, bukan hanya saya ngomong ke Mas Arief. Waduh. Oke, baik. Mas Arief, masa kita mulai obrolan kita ya? Iya. Seperti biasa Mas, tradisi. Sebelum dimulai, saya akan menjawab pertanyaan dari F1 Mania. Karena pertanyaan ini terlalu berat. Asal tidak mampu, Mas Arief juga tidak mampu. Yang mampu adalah saya. Jadi ada pertanyaan begini. Seru mana sekarang antara Formula One dengan MotoGP? Saya boleh jawab ya. Dua-duanya seru. Formula One sekarang ini juga seru karena sudah memasukkan unsur drama. Ada permusuhan antara Lewis Hamilton dan Verstappen. Kalau di MotoGP ada Valentino Rossi dengan Marquez, tapi hanya berdua saja. Kalau di F1, bos tim ikut-ikutan, timnya ikut-ikutan emosi, jadi tambah panas. Nah, tetapi di MotoGP juga ada drama yang luar biasa tadi malam kalau kita lihat. Ada pembalap berjuluk Top Gun tidak ikut balapan. Ya kan, Top Gun. Ada wartawan tanya, kenapa Anda nggak ikut balapan? Jawabannya sederhana. Motor saya ditarik leasing, saya nggak punya motor. Oke. Langsung tanya ke timnya. Tim, kenapa Anda tidak menurunkan Top Gun? Karena dia player, dia akan merusakkan motor saya. Oke. Itu tidak masalah bagi tim, karena saya masih punya teknisi. Yang jadi masalah adalah Menteri Pendidikan Austria itu marah, karena itu minggu tenang. Anak SD, SMP, SMA mau ujian. Kenapa player-player? Oke. Nanti Top Gun-nya ditanya, seperti ini siapanya? Mohon maaf, saya kilaf. Saya pikir ini di
kampanye pilkada, ternyata di MotoGP. Oke, selesai. Nah, permasalahan MotoGP dengan F1 terus masih sama, ramai semuanya. Karena di F1 ini sekarang menarik ada unsur human interest, ya kan? Sebastian Vettel ngajarin si Mick naik mobil papahnya, Jordan hijau 7 up. Kemudian Mick mengundang Sebastian Vettel datang ke mobilnya. Kenapa? Ada problem kursi di mobilnya. Oh, kenapa Sebastian yang dipanggil untuk masalah jok atau kursi? Ya karena dia tahu bahwa Sebastian Vettel itu dapilnya di rumahnya Mick. Ya, dia sudah dekat dua kali sebagai anggota DPR di sana, jadi tahu soal kursi. Oke, okay? Selesai. Kemudian belum selesai di situ, Sebastian Vettel kemarin ngambil-ngambil sampah, itu juga jadi human interest. Orang semua euforia. Jangan salah, MotoGP juga tadi malam menunjukkan human interest yang luar biasa. Bagaimana semua orang mengibarkan bendera kuning untuk Valentino Rossi. Valentino Rossi nyaris podium, ya kan? Semua orang sampai ada banner gede tentang Valentino Rossi. Yang tidak suka Valentino Rossi juga bertanya, Valentino Rossi loh, apa prestasinya? Sekarang loh melempem terus. Ini human interest yang luar biasa, wartawan bertanya, kenapa Anda melempem? Anda tahu kan, saya ini pecah konsentrasi. Satu, saya harus balapan. Dua, sebagai anggota nakes, saya harus mengobati pasien COVID. Oh iya, dia the doctor. Oke, okay. Evan Mania, kita mulai obrolan kita siang hari ini. Mas Arief sudah ada di sana. Kita akan ngobrol dulu dengan Mas Arief. Mas, ini Mas. Selama balapan ini, tengah semester ini, Mas Arief melihat Evan itu bagaimana, Mas? Seperti tahun 2000, 2010, atau sekarang ini memang luar biasa? Mas Arief melihatnya kayak apa? Kalau melihat, ya, saya lihat ini pemandangan terakhir deh yang Max Verstappen di Hungaria ya. Kemudian dia ditabrak, ya kan? Ya. Itu baksbot bagian kiri lah, kiri depan itu kan hancur. Yang kanan masih aman gitu kan? Yang kanan yang ditabrak ya. Hancur ya. Yang kiri masih masih aman ya. Nah itu kalau kita lihat tuh kayak kalau karena tadi udah ngomongin dekade ya. Itu ya. Kayak sebelah kanan dekade 90-an. Sebelah kiri itu dekade sekarang itu. Nah itu kalau melihat bagaimana pengaruhnya teknologi itu, lihat mobil Max Verstappen di Hungaria kemarin ya. Itu bahwa dengan teknologi tahun 90-an udah kenceng banget itu sebenarnya mobil kayak gitu. Itu gak ada apa-apanya tuh kemarin. Nyusul mobil paling pelan aja susah. Wah bisa tapi susah gitu ya, ya. Itu ya F1-nya begitu. Kalau kita lihat kan apa kayak nyaris nggak ada apa ranti aerodinamika tuh di mana di bagian kanannya yang habis ditabrak itu kan itu benar-benar sangat kontras kelihatannya di mana mobil lain yang sebenarnya secara speed kalah dari Red Bull tapi karena pakai peranti yang komplit itu bisa ngimbangin Max Verstappen. Terus satu lagi pembalap yang juga besar di era 90-an sebenarnya muncul di era 90-an walaupun akhirnya jadi juaranya di era 2000-an. Fernando Alonso kemarin juga nunjukin kelasnya itu dengan mobil nggak sembarangan, boleh dibilang kalah kelas, dia bisa nahan ya. Lewis Hamilton sama 10 lap lah kira-kira itu dengan baik. Nah kalau saya sih pelajaran paling besar dari Hungaria itu dua itu aja. Satu, soal teknologi kelihatan banget di Max Verstappen. Dua, kontras sisi kanan sisi kiri. Satu lagi soal bagaimana art of defense dari seorang Fernando Alonso yang mungkin sekarang nggak banyak yang punya. Pembalap sekarang tuh banyak yang nggak punya. Bagaimana membalap F1 dengan elegan ya. Dia mungkin kalah, iya kalah. Tapi pride-nya ditonjolin dulu, bisa nahan Lewis Hamilton 10 lap lumayan. Dan itu semua juga udah bilang, yang menentukan kemenangan Ocon ya itu, bukan speed-nya. Ya Ocon juga bagus, tapi nahan Hamilton 10 lap itu luar biasa. Ya. Nah kalau bicara secara umum keseluruhan, memang ya ini kita tahu, sama-sama tahu, kita semua udah lihat lah. Ini Max Verstappen sih, kalau saya bilang dia kan lagi bagus nih tahun lalu ya. Dari 11 balapan dia menang cuma sekali, sekarang bisa 5 kali bahkan bisa ngalahin Lewis yang baru 4 kali menang. Tapi ngalahinnya benar-benar di atas track ya. Ini bukan Max Verstappen tuh benar-benar siap secara semua-mua, secara fisik dia siap, secara teknis Red Bull-nya siap, dan secara mental dia siap. Dia udah berani sekarang ladenin sayurnya Lewis Hamilton. Nah, itu sih gambaran umum aja dari paruh pertama musim 2021 ini yang paling paling kentara lah kelihatan. Mbah, gitu Mbah, itu. Tapi ini Lewis Hamilton anu loh, udah protes lagi loh.
Alonso ini disinyalir kok kenapa tahan sekali? Katanya ada bisikan dari Dr. Boyke katanya begitu. Ya nanti kita cek aja benar. Oh bukan, bukan Alonso. Alonso tuh pakai vaksinnya juga nggak biasa. Jadi dia Alonso tuh vaksinnya vaksin pertama di Indonesia, vaksin kedua di Inggris, vaksin ketiga di Spanyol. Jadi dia kuat itu. Bagus kemarin. Oke, okay. Nah Asa sendiri gimana Asa? Tadi Mas Arief sudah membuka paruh seperti ini, membayangkan tadi kita berkepikir ya, ini tahun 90, tahun 2000, teknologi ini ternyata luar biasa dampaknya, canggih, yeah. Tapi kalau ada yang tidak lengkap ya kedodoran. Nah Asa melihat bagaimana Asa? Ya ini saya suka, sama-sama purist, F1 zaman dulu ini. Memang kan generasi sekarang kan nggak paham dulu seperti apa Mas Arief. Jadi memang yeah, betul. Sekarang ini mobilnya sensitif banget, rusak sedikit aja. Moga-moga nanti itu diperbaiki di mobil tahun depan. Yeah. Kalau saya secara overall awal musim separuh musim 2021 ya senangnya adalah F1 bergairah lagi secara umum. Itu menimbulkan percakapan obrolan yang sudah lama nggak nongol, yang sekarang orang mulai nanya ke saya lagi nonton F1 di mana ya, balapannya bagus nggak bagus orang bisa nonton atau dipaksa nonton karena kan nggak banyak pilihan channel dulu kayak gitu. Yeah, nah sekarang ini kan lagi seru-serunya kayak gini bingung nonton di mana, nah itu kan berarti kan luar biasa, berarti kan percakapan di luar sirkuitnya nih lagi bergairah lagi. Ada wakil dua generasi tadi, satu Lewis Hamilton, satu Max Verstappen. Jadi ini akan jadi apa ya? Musim klasik menurut saya. Kalau misalnya bisa terus-seru sampai akhir ya. Kalau bisa terus-seru sampai, jangan sampai nanti 5 lomba lagi udah selesai. Kan kita nggak tahu juga ini. Moga-moga seperti itu. Tapi secara overall satu ada rivalitas, itu rivalitas dimanapun pasti bikin olahraga rame. Kemudian pertarungan dua generasi, kemudian dua tim yang relatif imbang, terus ada kejutan-kejutannya juga. Tahun lalu kan harus menunggu sampai Monza sebelum ada juara di luar tim papan atas. Sekarang sudah ada Ocon, jadi moga-moga masih ada jatahnya lagi, nggak cuma satu itu doang. Jadi sudah ada kejutannya, sudah ada kontroversinya, sudah ada, jadi ya ini separuh musim yang menyenangkan. Ya, Mas Arief. Tinggal ke pertanyaan lain. Masih ada lagi, paruh musim ini menurut Mas Arief balapannya selain tadi mungkin ada tambahan lagi? Ya kalau bicara nanti mungkin kita akan bahas lebih lanjut soal apa itu yang uji coba sprint race itu menarik. Tapi saya membayangkan sprint race itu kalau di sirkuit-sirkuit kayak misalnya Monaco ya, yang sirkuit jalan raya itu juga akan jadi dal juga sih, akan jadi ngebosenin. Kemarin aja kan sprint race serunya kalau nggak ada Fernando Alonso waktu di Silverstone itu nggak rame tuh. Tapi kalau saya nggak tahu, nanti kan sprint race uji coba keduanya di Monza ya. Di Monza itu akan jadi seperti apa? Mungkin ya karena baru sekali, jadi kita belum bisa menjudge secara proper kegunaan dari atau excitement dari sprint race itu. Terus mungkin tadi Azhar udah bilang nonton di mana. Ini juga kita perlu omongin juga nih, karena mulai Oktober nanti ya. Ya. Kan Fox nggak ada nih, udah di ban sama Disney. Itu jadi bingung juga nonton di mana nih. Ya kalau punya akun apa F1 sih, F1 TV enak bisa nonton. Tapi kan nggak semua orang bisa berlangganan seperti itu ya. Mau cheating streaming juga nggak enak juga kan. Enaknya kan kalau punya akun resmi, apakah lewat pay TV atau apa, karena Oktober itu justru lagi seru-serunya tuh, Oktober ke Desember lagi seru-serunya, malah dihilangin sama Disney nanti per Oktober ya kalau nggak salah, per Oktober betul. Itu kita perlu omongin juga tuh nanti tuh kalau udah nggak ada tuh. Karena Azul udah nyinggung tadi tuh, nonton di mana gitu, kalau tahun 70-an nonton di tetangga. Dari tetangga nontonnya beda lagi sinetron. Kecamatan, utamatan data COVID gitu tonton. Ya, tragis kan Mas, maksudnya dulu ketika semua bisa nonton, belum tentu seru, kan belum tentu 5 tahun sekali ada musim seperti ini. Gitu. Betul. Yang tragis, menurut saya tragis sih. tragis, karena di atas kita bisa nonton serunya Max lawan Lewis, di tengah kita bisa nonton serunya Aston Martin yang udah bagusan sekarang, lawan Toro Rosso, lawan McLaren, itu serunya banyak gitu sekarang.
Tapi memang kalau kita bicara seru-seru, paling seru ya Lewis lawan Max itu, dan itu akan sangat nggak enak kalau itu nggak ada nanti di Oktober. Saya terus sekarang sampai sekarang masih mikirin loh, waduh habis Oktober nonton di mana terus sama kayak itu, ntar nonton di mana kalau benar-benar nggak ada, karena belum ada kabar-kabar akan diambil siapa. Dan di sini ada Mola TV memang yang lagi gencar nih soal sport, tapi dia kayaknya juga fokusnya ke sepak bola ya. Ada sih dia balapan ngambil, tapi kayak balapan DTM, Superbike gitu. Belum ada kabar sih Evan mau diambil apa enggak. Karena tanggung ya, cuma separuh, tinggal sepertiga musim nanti kalau Oktober itu. Dan gitu. Bisa puncak-puncaknya kayak Mas Arif bilang tadi bisa. Jadi ketika perebutan juara dunianya kita bisa nggak nonton nih. Nah, itu dia. Itu serius sih. Sampai sekarang saya juga masih mikir nih. Aduh, di mana ntar nonton Evan? Karena nggak ada, kan itu kan haknya yang diambil. Iya. Yang benar-benar dibuang tuh ya semua sama Disney itu, kan Fox diambil Disney. Disney mau fokus di entertainment, olahraga dikorbanin. Udah mau ngapain lagi kalau haknya, hak penyiaran itu ada di Disney dan Disney ngeban, bukan ngeban, menghilangkan ya, ya udah mau gimana lagi kita mau nonton di mana gitu. Moga-moga nanti Netflix ngambil atau apa gitu atau Amazon. Nah, benar kalau Netflix kan ngambil featuresnya sekarang kan, lalu bikin film atau apalah, film dokumentari. Sampai sekarang sih belum ada kabar nih Netflix mau nyarin ini nih F1 secara apa ala race weekend gitu, nggak, belum ada kabar nih. Ya moga-moga nanti ada solusi lah Mas. Saya yakin F1 nggak mau kehilangan market sini lah, karena apapun ini market gede juga gitu. Ya. Betul, karena ya kalau bicara Fox nggak ada, yang hilang bukan cuma F1 kan, MotoGP hilang. Nah, iya loh. Tadi Mbah Simbah udah ngomong soal MotoGP, ya kan? Jadi yang diambil ini nanti bukan cuma motornya nggak bisa bayar leasing, itu kantor-kantornya di bawah ntar. Digusur tuh kantornya. Oke, Pak. Sekarang gini Mas Arif dan Asar, kita habis ini membuat surat resmi ke, hanya yang bisa menyelamatkan tontonan hebatnya adalah Menteri Kesehatan. Jadi nanti kita buat surat aja ke Menteri Kesehatan. Kalau kalau orang sudah membayar BPJS di depan 6 bulan itu bisa dapat linknya nonton MotoGP dan F1. Setuju? Setuju. Oke, baik. Ini Mas Arif sudah menyinggung soal sprint race, menarik sekali, dan sprint race ini juga sudah diadopt oleh MotoGP semalam. Jadi sprint race-nya kemarin Austria, tadi malam balapannya. Jadi kalau lihat balapannya, sprint race-nya kemarin. Nah, baik Mas, ini ada pertanyaan lagi untuk saya pengen tahu Mas. Tiga pembalap terbaik menurut Mas Arief Kurniawan untuk tahun 2000, separuh musim 2001, siapa saja Mas? Urut ya. 1, 2, 3, urut ya. Urut ya, oke. Mau gak mau, kita harus sebut Max Verstappen nomor 1. Karena dari sisi apapun, dia much improve ya. Kita harus akui, mobilnya improve, iya. Tapi Max sendiri mengimprove diri dia sendiri secara apa ya, secara komplit lah ya, sebagai proper dan complete driver. Nomor 2 Lando Norris tentu ini juga dia mas improve ya. Karena tahun lalu dia average finishnya itu, bahkan poin dia setengah musim ini sudah jauh lebih bagus ketimbang poin dia satu musim lalu, walaupun satu musim lalu hanya 17 balapan, ini dia baru 11 balapan ya, sudah lebih bagus, sudah lebih banyak lah poinnya. Yang ketiga yang juga mas improve, Pierre Gasly. Dia sekarang kokoh di apa di papan middle, tapi agak ke up ya. Dan soal dia, kalau kita ada di track, dia benar-benar memberikan perlawanan. Sejak di kualifikasi sih dia bagus, tapi di pas race pace dia itu sangat-sangat bagus. Kalau nggak ada insiden kemarin di mana, di Hungaria, mungkin Lando Norris menang dan Gasly akan dapat proper result lah kemarin. Nah, jadi tiga pembalap saya yang jadi perhatian ya, Max, Lando Norris, dan Pierre Gasly. Oke, semua yang pendukung Lewis Hamilton bukan saya yang ngomong ya. Mas Arif. Lewis sebenarnya kalau kita bicara highlight, dia emang bagus. Standarnya udah bagus, jadi standar Lewis udah di situ. Tapi kalau kita bicara driver of the year so far ya tiga itulah gitu. Ya. Saya juga tidak menempatkan Lewis nomor 1 sih, Mas. Tapi saya masih mau naruh nomor 3. Nomor 1 saya masih Lando Norris, karena dengan mobil yang kualitasnya masih di bawah 2 yang di atas, konsistensinya yang nggak tahan.
Jarang banget kita lihat pembalap F1 bisa belasan, ya hampir belasan lomba sih. Dia 15 lomba ya, dapat poin terus, kemudian relatif tanpa kesalahan, dan ketika dibutuhkan cepat, bisa cepat. Sayang belum bisa mencuri kemenangan. Moga-moga tinggal nunggu waktu. Jadi Lando nomor satu saya. Kemudian nomor dua Max Verstappen, karena bagaimanapun dia yang bikin persaingan tahun ini seru. Kan percuma punya mobil cepat kalau pembalapnya tidak bisa ikut naik kelas, seperti Mas Arif bilang tadi. Ini kan mobilnya naik kelas, pembalapnya naik kelas. Tinggal ujian akhirnya nanti bisa juara dunia atau enggak. Yang ketiga sih ya, apapun gold standarnya F1 masih Lewis Hamilton, jadi saya menempatkan Lewis Hamilton. Saya pengen naruh Gasly juga tadi sebenarnya, sama Sainz sebenarnya mungkin. Tapi ya mungkin Lewis Hamilton masih masih nomor tiga. Cuman memang kadang-kadang di sosmed ini agak aneh Mas Arif, karena kan pro kontranya kan polarisasi banget ini, Max. Oh iya, betul. Lewis, jadi saya senang karena bukan saya yang nyebut Lewis Hamilton tidak dapat yang besar. Dan ini nggak sendirian ya, kalau kita baca-baca di online dan lain-lain itu memang malah Lewis Hamilton bisa ditaruh nomor 5, bisa ditaruh nomor 4. Bisa, betul. Ini bukan hanya kita yang menempatkan Lewis bukan di 1-2. Tapi memang kalau kita baca-baca secara umum, secara overall dia memang tidak se... ada yang lain yang lebih hebat. Ada yang iya, betul. Ada yang lebih hebat. Gitu. Itu Mas Yo. Itu ya, jadi... Nah. Kalau saya berani kritik, berani nggak kritik Mas Arif sekarang, nggak berani. Jadi, tadi waktu nyebut Lewis Hamilton tidak disebutkan, tadi memang ya saat ini memang banyak yang mengatakan Lewis ini sudah berubah menjadi Mr. Complain katanya. Sekarang ini lagi komplainnya bukan ke Alonso tapi ke sirkuit Hungaria karena merasa apa dizolimi karena dia menang podium 2 tapi dapat piala bekas gitu katanya. Sudah ada bekas tangannya Sebastian Vettel, sudah ada bekas bibirnya Sebastian Vettel. Ini protes, minta ganti baru. Katanya pengurus sirkuit Hungaria bilang, saya juga kena budget cap mas, jadi saya kirimi tisu antiseptik aja ya, tolong dibersihkan sendiri. Mas, ini kalau tadi pembalap... Saya suka tiga besar ya Mas Arif, out of the box. Bukan, makanya nih saya mau cross check kalau di psikologi itu ada pertanyaan menjebak. Tadi pertanyaan 1, 2, 3 ya kan. Sekarang pertanyaan saya balik. Tiga pembalap yang benar-benar tampil mengejutkan. Mengejutkan ini baik atau mengejutkan? Nah, itu dia tuh. Baik, mengejutkan baik. Luar biasa tampil luar biasa. Baik. Oh, berarti di luar yang tiga tadi dong ya. Boleh. Nah, tadi disebut lagi enggak apa-apa lah ya. Disebut lagi boleh, Mas. Oh boleh, oke. Okay. Boleh lah. Ya tentu kalau kita bicara dari tim ya, George Russell, saya harus akui dia salah satu top performer dengan mobilnya tentunya, dengan mobil Williams yang kayak gitu, dia sempat ada di Q3, terus sempat nyaris poin, akhirnya sebenarnya dapat poin juga. Ya artinya George Russell lah di antara yang mengejutkan tahun ini. Bisa benar-benar mengovercome handicap yang ada di mobilnya. Terus ya sebenarnya Yuki Tsunoda awal-awal sempat kesulitan ya. Tapi setelah dia tinggal di Italia dan benar-benar adaptasi bagus dengan atau gel lebih dapat chemistry-nya dengan Toro Rosso, dia akhirnya juga jadi pembalap yang nggak nyangka juga hanya dengan pindah tempat, pindah lokasi dari Inggris ke Italia, dia bisa cepat beradaptasi dan regularly dia bisa scoring points gitu ya. Satu lagi, ini mengejutkan dalam sisi positif soalnya sih ya. Jadi itu ya, yang nggak nyangka juga Alonso sebelum Ocon menang itu selalu kan poinnya di atas Ocon ya. Kalau Ocon sih memang, kalau saya lihat Ocon tuh memang dari go-kart dia udah bagus. Dia kan go-kart bagus. Di F3 ingat loh, dia ngalahin Max Verstappen ya. Di F3 Euro. Terus, cuma hanya karena rezekinya Max Verstappen ditarik duluan ke F1 dan selalu dapat mobil bagus. Ocon tuh jatah menangnya baru ketunda lah sampai sekarang gitu kan. Tapi kalau bicara yang lain di luar tiga besar tadi, ya saya bilang tadi ada George Russell yang bisa overcome itunya, mobilnya. Terus ada Yuki Tsunoda,
Dan satu lagi, kalau kalau boleh saya bilang, ya Alonso tadi, Alonso sebenarnya pikiran saya ini, walaupun dia sebenarnya bagus ya, pikiran saya dia akan keteteran nih ngelawan Ocon. Keteteran dalam artian regularly ya, keteteran gitu. Tapi ternyata dia enggak. Sempat off setahun, dia masih menunjukkan siapa dia, apalagi dengan performa dia terakhir di Hungaroring. Itu Mbak. Oke, okay. Jadi teman-teman, Mas Arief ini masih Orla ya. Jadi kalau Orba itu udah Alfa Tauri, tapi nggak apa-apa. Jadi teman-teman yang langsung ditranslate aja, jadi turun rusuhnya langsung Alfa Tauri gitu aja. Tadi kan aku udah bilang Alfa Tauri kan pindah. Ini Mbak ya, ini juga faktor U juga nih. Tapi saya suka Mas, sebentar. Saya suka gini Mas. Mas Arief ini benar-benar seperti saya tadi bilang, pure race. Jadi Mas Arief ini menunjukkan ini loh, pembalap dulu itu faktor manusianya lebih dominan. Sekarang ini yang lebih dominan. Karena kita tahu kan waktu di Baku, Lewis Hamilton menekan magic button. Itu ternyata switching langsung dari start ke apa? Ke grab. Jadi dia langsung jemput ke gang, jemput tamu ke gang. Betul. Ya kan? Betul. Nah, Mas, apa benar Mas? Zaman dulu itu pembalap memang manusianya yang lebih dominan, karena Mick Schumacher aja bilang, asal kemarin gambarin, nyetir midah gigi, bayangin masa tikungan pertama, nah, gimana Mas? Ya kalau, sebenarnya kalau kita YouTube, apalagi kalau di Netflix ya, ada juga itu video, gimana dulu, zaman dulu Senna, seorang Senna aja tuh masih seperti itu ya, mungkin yang agak tengah-tengah tuh eranya Schumacher ya, udah ada apa, teknologinya udah ada lebih, masih ada manusia tapi masih ada teknologi ya. udah ada masuk teknologi apa yang canggih gitu ya. Nah, yang sekarang memang boleh dibilang full teknologi lah, apapun kita bisa apa namanya bisa mainkan lewat tombol-tombol di mana di steering wheel itu. Jadi memang ya seperti itu, apalagi ini kalau kita bicara tahun 80-an ya, kita nggak usah bicara 70-an ke sana lah. Ya itu sih udah kayak ini lagi deh, udah lebih ini lagi. F1-nya itu benar-benar nyali tuh. Jadi selain skill, nyali itu karena peranti safety equipment-nya kan nggak secanggih sekarang ya. Nah tahun 80-an ke bawah itu udah benar-benar nyali, selain skill nyali berperan. Nah kalau tadi Mbah Dewa nanya soal benar, ya pasti benar itu karena memang footage di YouTube banyak banget itu. Kita lihat aja dulu Senna nyetir kayak apa, lalu bandingin dengan Schumacher sekarang kayak apa, dan bandingin lagi dengan bagaimana Lewis Hamilton tiba-tiba dapat message harus jemput orang kan di tikungan satu di Baku, ya itu kayak gitu. Dia bisa switch tombol cepet tuh, musimnya balapan dia malah jemput orang. Ya, itu kejadian gitu. Itu benar. Itu teknologi namanya gitu. Ya. Mas Arief dulu kan pernah tes Formula BMW juga kan, sama kak saya juga dulu pernah sempat. Itu kan masih pakai tuas. Sekuensial. Betul. Itu susah juga itu. Ya, jadi nahan satu tangan. Itu satu tangan itu nggak gampang. Itu bayangin Senna balapan di Monaco, dia menang 6 kali di sana pakai kayak gitu, ya itu bayangin aja. Betapa memang zaman dulu itu ya skill lebih berperan. Skill dan nyali lebih berperan ketimbang zaman sekarang. Tapi bukan berarti pembalap zaman sekarang nggak punya skill. Ya tetap ada skillnya, cuma memang sangat dibantu oleh teknologi. Ya, oke. Okay. Asa gimana Asa? Tiga pembalap mengejutkan. Kalau Mujur tadi sudah nyebut Norris, saya pengen Norris mungkin bukan kejutan juga ya, tahun lalu udah kelihatan bagus. Tapi Gasly, saya nggak nyangka Gasly bisa bounce back. Tahun lalu dipikir bakal, ya tahun lalu memang nyuri kemenangan, tapi overall kan tidak terlalu berkesan sebenarnya. Yeah. Tapi tahun ini dia bisa, ini Perez jadi terancam lagi sekarang. Tahun depan belum tentu Perez lagi, karena ada Gasly yang seperti itu. Kemudian Alonso yang saya kaget adalah Alonso bukan karena nyetirnya Mas Arief ya, tapi karena dia bisa jadi mentor. Itu kaget juga. Kan ya, betul. Kita kenalnya Alonso ini kan keras gitu, sama keras. Teman satu timnya nggak pernah akur kayak gitu. Betul. Nah ini tahun ini dia entah karena terpaksa dia mau nggak mau memang harus akur sama Ocon atau jadi mentornya, kalau nggak tahun depan nggak balapan. Tapi itu orang memang bisa shifting ya Mas ya, ketika usia betul. Atau ketika teman Alonso ternyata bisa seperti itu. Ya cukup kaget juga. Kemudian kalau tanya kejutan lagi,
Overall semuanya memang tahun ini sulit, relatif sulit ditebak. Ya mungkin ya saya harus masukin Lando tadi, Lando, Alonso. Ya. Ya mungkin Russell saya harus masukkan juga karena memang ini orang kasihan udah 3 tahun di Williams. Mungkin mungkin memang tahun depan harus di Mercedes lah supaya kelihatan. Ya, betul. Tiga pembalap yang paling kelihatan. Saya yang agak nggak setuju cuman tadi yang Jepang satu tadi. Ya, jadi ya. Tiga jawaban dari para pria-pria yang sudah berkeluarga ini ternyata menentangkan istrinya. Ini istri-istri sudah bawa panci nih. Nyebut tim kita, gue lempar loh. Ya, ternyata. Kalau saya sih, saya sangat senang sekali dengan penampilan kita karena selama balapan ini stabil. Selalu di belakang, stabil. Nggak naik turun kayak yang lainnya gitu. Ini stabil terus. Itu makanya mendapatkan penghargaan dari WHO, Mas. Karena selalu ya distancing, dapat penghargaan dari WHO. Betul. Mas, ini sudah disebutin tadi Russell dan sebagainya. Sebelum nanti saya juga mau tanya detail-detail dari masing-masing mereka. Sekarang kalau tiga pembalap yang mengejutkan dalam arti mengecewakan. Sekarang ini, ya, sekarang saya setuju dengan omongan Asa podcast kemarin, Mas. Jadi jangan main-main loh. Ini poin satu pun sangat dikejar. Poin satu pun dikejar karena balapannya sangat-sangat kompetitif gitu kan. Nah, yang tiga mengejutkan Mas Arief siapa saja, Mas? Yang mengejutkan jelek ya, dalam arti tidak sesuai ekspektasi. Ya pasti Bottas lah nomor satu ya. Kita sama satu bu. Walaupun Mercedes kemarin happy banget dengan Bottas nyundul dua Red Bull ya di Hungaroring. Tapi biar Bottas nomor satu, nomor dua Daniel Ricciardo pasti. Daniel Ricciardo ya kita tentu tahu nama besar dia. Sebenarnya Daniel Ricciardo tuh mengejutkannya dalam artian apa? Mengecewakan lah ya. Bukan cuma di musim ini, ketika di Renault juga dia pindah dari mana? Dari Red Bull ke Renault juga nggak terlalu apa kelihatan. Tapi di sini lebih nggak kelihatan lagi dia, lebih mengecewakan lagi karena dia benar-benar apapun alasannya lah kita nggak bisa bilang dia adaptasi lagi dengan mobil. Karena dia kan juga bukan pembalap kemarin sore ya, pembalap yang udah berapa kali menang gitu kan. Nah, yang terakhir tentu dan mungkin ini harus pensiun ya, ya Kimi Räikkönen. Udah waktunya kayaknya dia memang harus pensiun walaupun secara tim Kimi juga sama Anto memang mobilnya nggak bagus tapi ya kayak tahun musim lalu masih oke, Kimi masih ada perlawanan tapi tahun ini benar-benar out of nowhere, benar-benar nowhere lah dia, benar-benar nowhere dan ya saya sih yakin kalau tadi kita berarti saya nyebut ada Bottas ada Kimi ada dua pembalap Finlandia nih ya. Mungkin Finlandia musim depan nggak punya wakil di F1 ya. Mungkin aja. Pogacar. Kenapa? Ganti Pogacar nanti. Ganti Pogacar. Pembalap sepeda. Oh iya, bisa jadi itu. Manajernya Azrul ntar. Bottas weekend ini balapan gravel bike, balapan sepeda di Amerika. Oh siap-siap berarti dia ikut pacarnya. Betul-betul. Ya kan jadi bercandanya kan di teman-teman sepeda malah bercandanya sekarang Bottas ikut balapan gravel gitu. Hati-hati yang lain ditabrakin katanya kayak gitu. Itu ya Mas ya, tiga pembalap yang Mas Arief sampaikan yang mengejutkan tadi ya, harusnya berperan mendampingi partnernya untuk mendulang poin ternyata tidak sesuai. Nah saya mau compare ke Asa, gimana saya dengan pendapat Mas Arief? Jangan karena kamu lebih muda nurut yang tua loh, bebas loh ini. agak mirip. Saya agak kecewa nomor satu. Sebenarnya pengen naruh Bottas, tapi mungkin Ricciardo tadi ya. Karena satu saya ngefans McLaren. Ketika ada Ricciardo datang, harapan saya kan dia upgrade dari Sainz. Kan dia dari dulu kan pengen didatangkan ke McLaren kalau nggak salah. Sudah pengen kayak gitu. Dan dia kan levelnya sudah pernah menang. Udah senior, dulu pernah ngasih apa Verstappen Vettel masalah di Red Bull. Jadi ini kelasnya harusnya kelas. Kalau bukan juara dunia, harusnya hampir-hampir juara dunia gitu. Tapi ketika di McLaren ini sudah separuh musim, tapi kok seolah-olah nggak nemu jalan gitu. Maksudnya yang lain
bisa nemu, bisa kayak Perez saja mungkin masih belum full tune tapi sudah ada spike-nya kan, sudah ada yeah. sudah ada menangnya. Kalau digrafikin tuh ada gininya, Mas. Sedangkan Ricciardo ini masih kok belum ada tanda-tanda denyut yang bagus ya gitu. Kok masih yeah. gitu-gitu aja. Ini kan sebagai penggemar McLaren, waduh ini peringkat tiganya hilang gara-gara Sainz pindah ke Ferrari ini, bukan karena Ricciardo ke McLaren. Jadi nomor satu saya agak kecewa Ricciardo. Moga-moga nanti dia bisa comeback bantu McLaren nomor tiga. Banyak yang gak tahu, Ricciardo ini kakaknya ternyata pakar Indonesia, orang Australia di Perth. Jadi kakaknya dia itu studinya adalah budaya Indonesia. Jadi nanti kalau misalnya ada kesempatan ketemu, pengen diskusi sama, pengen tanya sama dia lah tentang itu. Ternyata keluarganya dia punya atensi terhadap budaya Indonesia. Jadi satu kecewa itu, dua pasti Bottas. Karena dari setelah 11 lomba ya. Dari dua tim ini yang belum menang cuma Bottas. Dan yeah. kayaknya makin lama makin gak karuan ya. Maksudnya bukannya makin konsisten, bukannya makin tenang, bukannya yeah. makin apa, tapi makin gak karuan gitu. Balapan terakhir itu kan, ya itu mungkin kalau saya balapan F1 pertama kali, ya mungkin kayak gitu, mungkin diserudukin aja yang di depan kayak gitu. Jadi Bottas sangat kecewain, moga-moga dia nggak kebuang dari F1, tapi sulit kayaknya kan. Kalau dia nanti katanya ke Alfa Romeo, berarti kan anjloknya jauh juga tuh. Dari jauh juga. Mercedes ke sana. Saya nggak tahu apakah Williams masih minat sama dia atau nggak. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya sih sebenarnya pengen naruh Tsunoda, Mas Arief. Di satu sisi kan dia memang hype-nya tinggi banget. Di awal musim semua ngomong, wah Tsunoda bakal. Tapi saya termasuk yang paling agak kecewa sama dia, karena satu, saya nggak suka, ini pembalap Jepang pertama yang mulutnya paling kotor yang pernah saya kenal, Mas Arief. Gitu. Maksudnya kita kalau liputan di sirkuit, pembalap F1 itu pembalap Jepang itu sopan-sopan. Gitu. Sopan, betul. Iya, sopan. Takuma Sato sopan, ya. Ya, yang ini mulutnya belepotan banget gitu. Jadi agak itu, dan dua, di sirkuit sekarang udah mulai calm down. Moga-moga trennya memang membaik. Karena belum tentu ada backingan Honda lagi tahun depan dan seterusnya. Yeah. Jadi mau nggak mau harus performanya dia yang bicara. Tapi ya harapan saya sih, karena dia satu-satunya rookie yang punya mobil, harusnya bisa lebih baik dari ini. Ya moga-moga nanti bisa. Sejauh ini masih termasuk yang saya paling kecewa, tapi moga-moga nanti bisa lebih baik. Kalau Kimi Räikkönen saya sudah kecewa dari tahun lalu, jadi nggak terlalu kecewa lagi tahun ini. Ya, jadi makanya kalau ini sekarang ada pertanyaan ke saya juga, ini teman-teman pembalap F1 itu liburan kemana, Mas? Ya saya bilang aja, seperti kita dulu, berkunjung ke rumah kakek. Karena apa? Pembalap itu darahnya menurun. Jadi kalau dari kakeknya pembalap atau suka otomotif, bapaknya dia pasti pembalap atau suka otomotif. Kalau bapaknya suka otomotif atau pembalap, dia sekarang ini yang membalap juga, jadilah pembalap sekarang ini, anak-anak muda semua gitu kan, pasti liburannya ke rumah kakek. Cuma yang kasihan Kimi Räikkönen, liburan kemana? Lainnya ke rumah kakek. Sementara aku sudah disebut kakek-kakek. Mas, sekarang kita pengen untuk rookie-nya, Mas, untuk pembalap muda yang tampil fresh dari mana. Kita dulu kan sebenarnya kalau Mas Arif ini udah deket sama Son itu, kemarin saya udah senang, aduh Son udah nyoba mobil di Malaysia, asal saya sempat motret itu, karena itu Asa yang bilang, Mas di foto apa, Son, ada Son, ada, saya dapat fotonya Son di Malaysia, kemudian Singapura juga udah nyoba F1. Menurut saya Son ini dibanding dengan, dulu siapa ya putranya pembalap di Sentul, siapa saya? Ananda. Nah, Ananda. Ini loh, F2 tinggal turun satu udah F1. Ananda tuh A1 loh, A1. B1, C1, G1, baru F1 kelamaan gitu. Son tinggal satu, Mas, tapi kenapa tinggal satu aja kita nggak punya wakil yang membanggakan untuk Indonesia? Nah, angkatannya Son sudah ke F1 semua. Sekarang menurut Mas Arief, ini yang rookie-nya itu siapa tahun ini kira-kira, Mas? Kalau dari riset, ya dengan mudah kita bilang Yuki Tsunoda, karena memang sebenarnya lebih kepada mobil ya, mobilnya jauh sih ya, satu Alfa Tauri. Ya memang sudah grafiknya udah bagus. Satu lagi dua rookie ini ada di Haas ya. Mick dan Nikita Mazepin ya. Jadi memang kalau mereka mobilnya levelnya sama, itu baru kita bisa bandingin rookie of the year, calon rookie of the year. Tapi karena kualitas mobilnya beda,
Jadi memang agak relatif kalau kita bilang Yuki Sonoda ini Rookie of the Year tahun ini. Kalau kita lihat effort, ya Yuki sama Mick, ya oke lah sama Mick dengan mobil yang susah banget di itu. Paling nggak dia nggak bikin mistake seperti halnya Nikita Mazepin. Ya banyak banget dia mistake-nya ya, dari pre-practice, quali, sampai di balapan dia sering bikin mistake, dan itu kadang-kadang merugikan bukan cuma diri dia sendiri atau timnya, tapi juga pembalap lain. Nah, paling nggak Mick nggak bikin, dia juga suka bikin tabrakan, tapi nggak sebanyak Nikita Mazepin. Tapi kalau overall ya boleh kita bilang, plus ada grafik tadi Azul udah nyinggung soal mentality, memang awal-awal kita juga kecewa dengan Yuki Tsunoda dengan tanda kutip arogansi dia, masih dia seorang rookie tapi kok udah seperti itu ya. Tapi ada di, mungkin nggak banyak tahu, ada figur bapak pada diri Franz Tost ya, karena kebetulan saya tahu Franz Tost agak banyak, karena Franz Tost kan juga boleh dibilang figur bapaknya Sean Gelayel. Waktu itu kan Sean beberapa kali ikut tes dan ngobrol banyak dengan Franz Tost ini, bagaimana membenahi mental. Di antara yang dibenahi Franz Tost untuk Yuki Tsunoda adalah itu tadi, udah lu pindah deh, pindah tempat, pindah ke Italia, karena environment dapat, sikap dapat, spirit, team spirit dapat, sehingga Yuki kalau kita lihat belakangan membaik memang ininya, performanya. Ya berarti ada figur Franz Tost di situ untuk memperbaiki mental dari seorang Yuki Tsunoda yang memang nggak pantas sih rookie dari negara yang nggak punya tradisi motorsport. Seperti maksudnya kalau di Jepang ya ada, tapi kalau dibandingin Inggris, Eropa lah, dibandingin Eropa kan memang Jepang nggak sebagus ini ya kalau kita bicara pembalap ya, pembalap yang ada gitu. Nah ini ya mau nggak mau sih kalau kita bilang ya terpaksa kita harus bilang Yuki Tsunoda rookie yang paling oke sejauh ini, karena emang nggak ada lagi. Kita nggak usah, gak, siapa lagi kita menyebutkan sebagai rookie kan? Masa Alonso kita anggap rookie kan? Nggak juga. Alonso walaupun baru tapi kan dia bukan rookie gitu. Gitu. Gitu ya, jadi saya baru tahu sekarang, kemarin saya bingung pembalap dari Jepang tuh Yuki atau Bottas, ternyata Yuki, saya pikir Bottas yang dari Jepang karena sudah melakukan harakiri kemarin. Oh iya, betul. Nah, saya sendiri melihat gimana saya ini untuk rookie. Kalau saya memang benar susah milih Rookie of the Year karena nggak ada yang mutlak menurut saya. Kalau terpaksa berdasarkan poin dan pencapaian ya pasti Schumacher. Tapi saya pengen Mick Schumacher lah gitu, maksudnya pilihan dari yang ada. Pilihan dari betul. Yang ada. Mick Schumacher satu, dia tidak membuat banyak kesalahan. Dia benar-benar kalau ini tahun belajar, dia benar-benar belajar dengan baik menurut saya. Kesalahan fatalnya mungkin ya hanya sekali ketika praktis ya di Hungaria, itu yang paling mencolok. Tapi di balapan yang sama dia juga menunjukkan kalau disuruh defend dia juga bisa kayak gitu. Bisa. Meskipun mobilnya Max dalam kondisi nggak bagus, tapi minimal kan ini nunjukin kapan dapat sorotan kamera seperti itu kan langka. Betul. Mazepin lebih sering kena kamera karena lebih sering bikin ulah kan. Nah, sedangkan Mick Schumacher kan jarang kesorot yang normal gitu, yang race footage yang bukan dia muter sendirian. Jadi kalau saya sih, dan ini baik untuk F1 kalau misalnya Mick Schumacher yang dinaikin karena namanya menjual. buat ke depannya mungkin menjualnya adalah Mick Schumacher. Dan kayaknya udah ada effort besar dari F1 untuk menjual nama Schumacher ini kayaknya tahun ini. Ya, jadi tadi benar Mas Arief, Asa juga nyebutin kalau ini kita ini memang ya kadang-kadang orangnya unik ya, di track lurus malah nikung gitu kan, nikung. Gitu. Tracknya track lurus padahal dia nikung sendiri gitu. Nah, sekarang saya agak lompat sedikit Asa dan Mas Arief. Tadi kalau kita ngomong pembalap sudah disebutin, kalau tim, apakah ada yang kemarin di awal-awal Asa sudah nyebutin tahun ini semuanya pada nggak upgrade mobil karena konsentrasi di mobil tahun depan, tapi melihat persaingan semakin panas gitu, dan sekarang ini adalah musim liburan. Nah, kira-kira kalau menurut Mas Arief, tim mana yang akan di-upgrade atau ada ya? Kalau Haas katanya sudah, ya sudah. Tapi apakah Mas Arief melihat bahwa nanti ada tim yang nanti akan improve di paruh kedua ini, semester kedua? Oh, kalau saya masih justru penasaran melihat Red Bull nanti di Monza.
kalau Red Bull bisa menang di Monza, tentu ini pukulan telak bagi Mercedes ya. Karena Monza kan sampai sekarang masih menjadi track untuk engine ya. Mercedes sampai paling nggak kelihatan lah di apa di beberapa apa seri itu ya, di beberapa race yang lintasan lurusnya panjang kayak di Baku itu atau di Catalunya di straight-nya itu Mercedes kuat banget ya. Kalau nanti ternyata Red Bull bisa menang di Monza, maka itu saya sih bilang ini pukulan telak sekaligus ancaman bagi Mercedes karena di sisa seri berikutnya Red Bull akan sangat-sangat kuat kalau bicara ini ya. Kalau bicara apa upgrade atau apa package ya. Dan memang Red Bull juga ditolong oleh regulasi F1 tahun ini kan yang memang nggak boleh ada pembatasan downforce di bagian bawah mobil. Itu yang membuat mereka jadi sebenarnya kan dari tahun 2020 ke 2021 kalau kita bicara logis sederhana kan nggak ada perubahan regulasi mendasar. Nggak ada, karena perubahan regulasi mendasar itu ditunda musim depan dengan mobil baru. Tapi kenapa Mercedes bisa kewalahan? Pada tahun lalu mereka menang telak dari Red Bull, tapi so far mereka kewalahan, boleh dibilang kewalahan lah, meladeni Red Bull ya. Karena ada sedikit pembatasan regulasi di bagian bawah mobil itu yang membuat Red Bull tertolong sehingga mereka bisa sangat kompetitif, terutama di track-track di mana dulunya Mercedes sangat dikdaya gitu ya. Itu. Okay. Ya itu kalau kita berharap ke depan persaingan tadi nyambung ke Azza tadi, ya tentu Mercedes nggak akan tinggal diam dengan kondisi sekarang ini ya. Nggak akan tinggal diam dengan kondisi sekarang, terutama di sirkuit Silverstone ketika di sprint race mereka jelas-jelas kalah telak dari Red Bull ya. Kalah telak dari Red Bull karena biasanya itu sirkuitnya Mercedes memang Silverstone itu. Nah, kemarin mereka kalau misalnya nggak ada insiden kemarin, bisa jadi akan kita nggak tahu siapa yang menang, tapi fight lagi antara Lewis Hamilton dan Max Verstappen. Nah, itu. Saya mau loncatin Mas Dewo. Mas Arif, ini pasti ditanyain semua daripada nanti ditanyain di komen-komen di bawah. Dukung Max atau dukung Lewis? Saya sih berharap. Gini, saya berharap ada nama baru ya, biar seru, karena ada darah baru. Saya tentu berharap, bukan mendukung, berharap Max jadi juara. Bukan mendukung, tapi berharap Max jadi juara dunia. Sama kita, Mas. Ya, sama kita. jadi yang perlu Lewis nanti komennya bakal kami di bawah itu nanti. Iya. Tapi ya ini, karena kan Mas Arif, saya kan Mas Dewa, kita kan sudah puluhan tahun ngikutin F1 nih sekarang. Maksudnya kan, kita kan ngelihat irama, pattern, perubahan era segala macam. Jadi kalau nggak ada yang fresh, itu yang seperti Mas Arif, saya itu ada, saya nggak tahu Mas Arif ada kejenuhan atau enggak. Saya sih ada kejenuhan. Kayak dulu zaman Sumi menang terus itu kan. Saya pernah bikin lead dulu Sumi bikin geleng-geleng kepala lagi sampai udah mau nulis apa lagi gitu. Masalah mau nulis Michael Schumacher menang lagi kayak gitu. Nah ini ini tahun ini ada bumbu baru sih. Tapi ini banyak yang seperti itu ya. Bisa jadi Lewis yang menang, tapi harapannya Max yang menang. Itu ya, itu betul. Itu seperti komen paling umum sekarang gitu, supaya ada yang baru. Ya moga-moga Red Bull nggak. Ya moga-moga meraihnya dengan pertarungan yang seru di lintasan, bukan lewat politicking atau lewat macam-macam lah itu. Jadi sisa akhir musim tadi saya suka namanya karena nunggu Monza, karena itu bisa jadi titik balik itu nanti ketika. Di Monza itu siapa yang unggul kan kemungkinan nanti hanya tinggal beberapa lomba. Kalau benar-benar jadi 23 lomba, kalau 23 lomba kayaknya nggak sampai 23 lomba tahun ini. Itu juga agak ngeri juga. Jadi harus segera mimpin lagi klasemen supaya bisa ngatur posisi strategi karena lombanya sisa berapa ini? Kan mesinnya nanti pakai mesin keempat atau kelima atau enggak? Iya, itu. Ini masih banyak faktor X di luar. Benar, betul. Lintasan ini yang menakutkan. Nanti jangan-jangan waktu Lewis sudah mimpin cuman misalnya 5 poin, tiba-tiba balapannya hanya sisa 1 atau 2 dan itu sirkuitnya Mercedes. Itu kan pasti nanti ngomelnya rame lagi atau apa. Kita kan nggak pengen yang kayak gitu juga. Ya. Kata ini kan masih belum diumumkan ini. Lombanya yang diganti apa aja. Iya. Jadi benar tadi faktor X di Formula 1 itu banyak sekali, Evan Minya,
bisa faktor mesin, balapannya ternyata tidak sampai 23, terus masih ada faktor penyintas. Nah, sudah penyintas sudah harus isoman kan. Sudah bisa balapan. Jadi yang lain balapan di sirkuit dia dari rumah pakai itu PS ya kan. Jadi dilawan pakai PS. Nah, Louis, ini Louis sudah penyintas, Mas. Oh, sudah. Max yang belum. Iya. Ya, ini sebelum saya nanti terakhir pasti akan menanyakan prediksi tahun ini, tapi saya akan berlari lagi ke mau ketemu Mas Arief, ketemu Asa. Dari sekian liputan di sirkuit Mas Arief, sirkuit mana yang membuat memberi kesan luar biasa kepada Mas Arief waktu menjadi wartawan atau sekarang ini? Kan saya lihat semua sirkuit sudah diduduki sama Mas Arief ketika mendampingi Sean Gelael gitu. Karena sekalian buka cabang ayam goreng di sana ya, Mas ya. Ya. Ini udah jadi bikin lapar nih. Untung gua enggak puasa. Untung gua enggak puasa di sana. Ih, untung gua enggak puasa di Senin ini nih. Orang di sana ya, saya. Di sana ya. Di sana enggak puasa kan? Oh, di sana. Ini 2007 enggak puasa kan? Gara-gara dengan pramugari. Ya, ya. Iya, betul. Iya, lupa tadi nanya apa, jadi gue lupa aja deh. Sirkuit ya. Ya kalau kita bicara sirkuit, tentu yang paling membuat mes tuh ya Spa-Francorchamps ya. Selain magic dari sirkuitnya, magic dari environmentnya, lokasinya gitu ya. Itu memang Spa. Kalau kebetulan lagi saya tadi aduh bilang saya kan fotografer, jadi harus keliling gitu ya. Spa itu salah satu, saya udah berapa 2-3 kali ke spa ya. Itu ya, sampai sekarang belum tuntas mengelilingi, karena panjang banget kan. Kan 7 kilo. Ya, 7 ya. Kilo itu juga udah kayak kita tuh mungkin motretnya satu di Bogor, satu di Ciawi. Nah, itu kan jalannya jauh gitu ya. Karena emang daerahnya luas banget itu. Tapi kalau yang lain misalnya Hungaroring. Hungaroring kan di tengahnya tuh gampang. Kita tinggal keliling-keliling nyampe semua. Spang tadi Azul udah cerita Spang. Kita keliling jalan kaki aja nih bisa juga walaupun ada mobil ini ya, ada mobil shuttle gitu ya. Jalan kaki juga bisa Spang gitu ya. Pasti kecakup semuanya. Tapi Monaco juga sama. Monaco walaupun turun naik tapi kan tetap harus bisa ke cover semua. Tapi kalau Spa-Francorchamps itu mesti naik mobil, enggak bisa jalan kaki, turun naik, wah itu luar biasa. Tapi ya itu bikin nemes ya Spa. Tapi kalau bicara sirkuit indah ya Red Bull Ring lah. Kalau kita nongkrong di Red Bull Ring di tikungan 3 itu paling ujung tempat motret itu kelihatan semua di bawah itu. Betapa indahnya sirkuit itu. Dan kalau kita tahu kan di Red Bull Ring baik F1 maupun MotoGP itu tikungan 3 tuh jadi nightmare ya. Minggu lalu ada insiden kebakaran motor kan, Dani Pedrosa ditabrak oleh Savadorian, itu di tikungan 3. Nah, itu kalau kita nongkrong di bagian tempat fotografer itu kan paling tinggi itu tikungan 3, ke bawahnya itu view-nya luar biasa. Apalagi kalau kita bicara view kalau di F1 itu di ada tribun Red Bull-nya itu tribun banteng atau kerbau gitu, itu kan orangnya kalau di F1 orangnya Belanda ya, orangnya Belanda gitu. Kalau di MotoGP orangnya juga tapi orangnya KTM. Tapi sama di situ ya. Dan kalau kita keluar lagi sedikit, itu ada camping ground. Camping ground itu semuanya orang Belanda lah, boleh kita bilang. Di Red Bull Ring nih. Nah itu yang mungkin nggak kita temui kalau kita meliput di Asia. Karena di Asia kan nggak ada camping ground. Suzuka ada, tapi ya sekarang mungkin sedikit ya. Sedikit orang camping di Suzuka sebelum balapan. Ya. Tapi kalau bicara yang paling amaze, ya Spa-Francorchamps lah. Ini saya dulu pernah nanya Mas Dewa waktu ya. Mas Arief, paling mana? Jawabannya waktu itu Spa. Dan saya waktu itu bisa bayangin, itu dari pit lane ke arah ujung tikungan apa yang setelah Aurus lalu trek lurus panjang itu ujung banget itu kan. Saya bisa bayangin dan naik bukit itu. Jadi saya belum pernah ke Spa, ini salah satu bucket list saya. Ke Belgia pernah tapi goes, bukan untuk ke sirkuit. jadi sirkuit Spa itu salah satu bucket list ya. Mas Arief dulu pernah cerita ke saya dulu, wah Spa itu asik katanya. Asal enggak hujan ya Mas Arief. Asal nggak hujan betul. Spa itu saya dan Mas Dewa juga kan motret ya. Saya pernah motret di Oro itu
di tikungan yang mungkin udah, kalau kita setiap kali F1 Spa pasti foto model seperti itu ada ya, di Uru yang pas naik itu. Saya pernah motor di situ, dan mobil F1 dengan kecepatan tinggi kira-kira jaraknya nggak sampai 5 meter, mungkin 3 meter di sebelah saya gitu ya. Tapi emang diizinkan itu motret-motret di situ ya. Jadi ada pagar, ada apa, pagar Tech Pro itu, yang pagar apa baja, lalu ada apa pembatas jalan, lalu ada sirkuitnya. Itu paling nggak sampai 5 meter. Mau jadi mobil melintas Uru kita sama-sama lo kecepatannya berapa. Dan itu kalau kita mungkin kalau dunia fotografi ya, kita harus pakai speed di atas 5000 untuk dapat momen apa seper 5000 ya. Untuk dapat momen capture dalam keadaan freeze itu mobil melintas di Uru itu. Dan itulah kenapa tadi mungkin Azrul harus masukin, mungkin tahun depan Azrul harus ke spa tuh, memang indah banget Azrul. Gitu. Mas Arif tadi berapa kali ke spa, Mas? Tiga. Tiga? Istri gak cemburu, Mas? Gak cemburu istri ke spa? Ini spanya minus-minus ya? Minus-minus kan? Spanya minus-minus. Ya, nah, kalau Asa sendiri liputan yang menarik di mana Asa? Karena kalau Asa ini enak Mas, dia di ruangan karena dia kan wartawan tulis Mas. Mas sekali doang bawa kamera ya. Nah, sekarang gini Mas Arief, saya tuh juga ngobrolin Asa di Australia di Melbourne. Saya nggak tahu di sana nggak ada, karena itu ternyata baru sadar ini sirkuit dari taman, lewatnya taman. Jadi nggak ada yang namanya shuttle bus. Jadi waktu pulang mata kon lari. Waktu pertama kali jantar pakai bus. Waktu saya tanya ini turunnya kita pulang naik apa? Gak ada kendaraan. Jadi kamu pikir sendiri ya tanya. Nah ini buat F1 Mania. Jadi sirkuit itu ada shuttle busnya untuk fotografer ya. Tapi gak semua ada gitu. Gak semua ada. Gak semua bisa. Jadi itu yang dialami Mas Dewo. Ternyata harus jalan kaki. Dan itu yang disebut Mas Arief, kenapa berapa kali ke spa nggak akan mungkin bisa cover itu semua sirkuit karena besar banget ya. Ya betul. Nah, karena saya sih yang Monaco Mas, pasti siapa yang nggak berkesan sama Monaco. Betul, Monaco juga. Cuman yang berkesan karena saya bukan fotografer, jadi ketika balapan berlangsung saya kan di media center. Ya karena media centernya satu, sama sekali nggak menghadap sirkuit. Iya betul Monaco. Dia di apa di samping ya dekat sama pit lane itu, tapi dia ngadap ke laut. Jadi nggak kalau di kebanyakan sirkuit media center itu bersebelahan dengan trek lurus utama. Main street ya. Kalau di Monaco tuh nggak ngadep ke laut, jadi kita nggak tahu balapannya di sana seperti apa. Kalau nggak ada TV itu ya kita sama aja kayak nonton di rumah sebenarnya. Kemudian mejanya kecil-kecil. Kecil-kecil. Kan kalau ke sirkuit kita suka rebutan meja kan Mas Arief kan? Jadi betul. Jadi kalau di Monaco tuh mau rebutan apa mejanya, meja benar-benar 1 meteran satu orang gitu, mungkin 1,5 meter satu orang. Jadi ya berkesannya itu aja. Cuman enaknya adalah kemana-mana deket. Maksudnya kemana deket dalam artian mau ke pedok deket, mau deket ke tikungan deket, mau apa deket. Kecuali mau kalau misalnya waktu itu sempat nginep di Nice, wah jauh banget. Harus naik kereta. Tapi sirkuitnya ya Monaco lah, apapun. Monaco. Tapi saya yang belum, yang pengen, ya, yang harus... Semoga bisa terpenuhi segera. Ya spa itu satu, kemudian Silverstone itu saya yang kebetulan dua yang gede yang saya belum. Oh, itu Grand Slam loh. Iya itu Grand Slam level. Karena ada Silverstone, Monza, spa, satu lagi Monaco. Monaco ya. Jadi Monza udah, Zro. Saya udah semua sih, alhamdulillah. Saya udah semua alhamdulillah. Makanya saya iri sama Mas Arief itu. Aduh Mas Arief udah pernah ke spa, saya belum. Tapi apa kalau mungkin akan berkesan mungkin spa karena saya bisa membayangkan itu seperti apa. Kalau Monza gampang Mas, Anda di tengah-tengahnya itu ke sini foto dari sisi sini lalu jalan sedikit dapat foto sisi satunya. Iya betul, Monza gampang. Mas sebelum nanti terakhir kita mau tanya yang lain kembali ke rail, tapi saya masih akan keluar rail mumpung ketemu Mas Arief di sini. Pembalap yang paling berkesan yang pernah ditemui Mas Arief. Yang paling berkesan ya. Mungkin momen. Bukan balap. Boleh. Jadi gini, saya waktu itu lagi benerin kamera. Maksudnya habis motret ya. Habis motret, betulin kamera, mau masuk. Biasa mau masuk-masukin, udah selesai semua nih. Ya gitu. Terus saya nggak ngerti di jalan tuh ada siapa. Dan saya merasa juga di pinggir, tidak di tengah. Di tempat orang lalu-lalang gitu kan. Dan saya ditabrak oleh Michael Schumacher. Sampai Michaelnya bilang, ayo oke, bagaimana perlengkapan kamu gitu-gitu. Oh, oke, Michael, oke.
go on, go on gitu. Nah itu aja momen yang paling itu saya, tapi saya lupa kalau satu di Suzuka. Sehingga saya di Suzuka itu. Nah, karena saya selalu liputan seringnya motret jadi lupa banyak, tapi sehingga saya itu di Suzuka gitu. Jadi Michael waktu itu lagi jaya-jayanya ya. Lagi di Ferrari gitu, dan dia nabrak sampai dia sendiri yang minta maaf. Mungkin dia ada mau briefing apa-apa, saya nggak ngerti ya. Ya buru-buru, kelihatannya memang setengah berlari gitu ya, nabrak saya, termasuk perlengkapan saya juga jadi agak, yang kececer sih cuma sekedar apa tutup segala macam, nggak sampai jatuh kamera, karena kamera udah ready untuk di packing gitu, untuk balik ke mana, balik ke hotel gitu. Jadi itu Mas, sih. Jadi Mas Arief setara sama Damon Hill sama Jacques Villeneuve ya? No ya. Sama-sama pernah ditabrak Michael Schumacher. Pernah ditabrak Michael Schumacher, benar. Ini belum punya BPJS waktu itu ya. Belum, Askes. Kan saya orang dulu pakai Askes. Asa sendiri siapa, pembalap yang menurut Asa asik ini diajak ngobrol, punya... Kebetulan wawancara pertama saya yang one-on-one sama Gerhard Berger. Jadi ya mungkin waktu itu kesan karena orangnya kan belak-belakan dan agak seronok. Jadi dan waktu itu situasinya nggak formal, jadi enak jawabnya. Jadi mungkin bukan karena spesial pembalapnya atau apa, kalau momen ya orang pertama yang wawancara one on one itu ya Gerhard Berger. Kalau ketemu pasti yang saya idolakan, maksudnya kalau ketemu idola itu kan pasti kita kayak bingung mau ngapain gitu. Kebetulan saya nggak pernah minta foto sama Michael Schumacher, mas, itu doang penyesalan saya seumur hidup. Nggak salah, Sa. Jangan salah, Sa. Punya foto kamu, Sa. Iya, tapi kan nggak pose, Mas. Oh, iya. Iya. Tanda tangan dia yang nyariin saya, Mas. Tanda tangan di korannya dia. Tapi ngomong satu lagi, Mbak. Satu lagi nih. Silakan. Saya juga ingat, di masih di Suzuka nih ya. Waktu itu heboh. Ada, soal Michael Schumacher juga, ada heboh tentang team order. Ya, team order heboh lah. Ferrari waktu itu sama Rubens Barrichello. Dan waktu itu saya nanya satu pertanyaan ke Michael Schumacher. Itu pertanyaannya simple, how to make the race interesting? Michael, itu aja kan? Terus Michael jawab, saya kesini bukan untuk membuat balapan interesting, tapi saya kesini untuk menang. Oh. Dan itu jawaban pertanyaan saya oleh Michael itu, tahu nggak, dijadiin apa? Dijadiin judul di Autosport. Oh. Kita sama-sama tahu Autosport. Ini yeah. autosport.com yeah. itu betapa pengaruhnya luar biasa, bukan ke seluruh dunia ya. Yeah. Waktu saya lupa tuh, kayak itu zaman internet awal-awal tuh. Yeah. Saya lupa capture tuh, kalau saya capture tuh, waduh, saya seneng juga tuh itu apa dijadiin judul. Yeah. Saya pernah diingetin Bobby dulu, Bobby Arifin. Sama kan kalau di Evan, kalau kita nanya di press conference itu nama kita ditulis kan, Mas Arif. Iya, betul. Kemudian jawabannya apa gitu. Terus waktu itu ada pertanyaan seperti itu, seperti Mas Arif gini, nanya terus dipakai media yang lebih global. Terus kemudian Om Bobby waktu bilang, udah lu kalau nanya ginian jangan waktu press con, katanya kayak gitu. Waktu di luar aja. Iya. Itu Mas Arif ya. Iya. Ya, jadi okay, saya akan bertanya kepada diri saya sendiri. Dewo, apa yang berkesan, Dewo? Jorge Lorenzo. Karena saya pakai tasnya Jorge Lorenzo, motret Asa dengan Lewis Hamilton, foto saya masuk autosport.com. Salah. Nah, itu gara-gara pakai batik, Mas Dewo, bukan kan, bukan enggak. Tasku itu Jorge Lorenzo. Iya. Yeah. Jadi gambar yang malah itu, wah, silang itu loh. Iya. Ini tembakan, tapi tas punggungku itu bergulir. Jadi waktu mau lihat Asa, itu di belakang ada wartawan autosport.com, masih masuk. Ada Evan Media Jakarta namanya Eli. Mas, fotomu masuk di autosport.com, bangga dong. Iya, bangga dong. Tapi ini satu masuknya, kenapa? Bergulir itu. Nanti aku tutup. Kedua, Mas, saya masuk di autosport.com karena apa? Karena saya mencuri tanda tangannya Michael Schumacher. Jadi Michael Schumacher, tanda tangan untuk, saya ngambil, karena apa? Saya pikir saya ambil nanti untuk teman-teman Iwan Mininya kalau quiz nonton bareng gitu, Mas. Ternyata itu masuk, di Autosport masuk. Dan yang terakhir itu waktu saya minta tanda tangannya ini, tulisannya Asa di koran, waktu ketemu Michael Schumacher tahun 2010, kebetulan di situ ada timnya Mas Arief, ada Fitri Erwin dan ada Arif Bagus, saya minta tanda tangannya itu di foto saya, Asa yang kasih tahu, fotomu masuk autosport.com.
Tapi yang satu tadi yang malu, dan itu sudah zamannya era digital. Jadi kalau cucu saya nanti lihat ya pasti ketawa-ketawa ya. Yangnya ini kepinteran ini. Oke, okay, Mas. Ya. Saya ada lagi. Mas Ewo kan sudah 1 jam Mas Ewo. Kasihan Mas Ewo. Ya, enggak, apa santai ya, santai. Oh, jangan, eman-eman ini. Ini ngomong nyarinya sulit nih. Satu lagi. Mas, prediksi balapan tahun ini, Mas. Siapa pembalap yang akan juara? Siapa tim yang akan konstruktor? Ayo, Mas. Kalau saya berharap tentu Max Verstappen. Berharap sekali lagi ya. Karena Lewis dan Mercedes masih kuat. Max Verstappen tentu berharap jadi juara dunia. Apalagi ada GP Belanda, seri Belanda habis Belgia nanti. Plus ada beberapa seri baru, ada Belanda dan Saudi Arabia berarti yang baru ya. Kalau tidak berubah dari schedule 23 race ya. Kalau tim, kalau melihat performa saat ini, maksudnya performa komplit ya. Tadi kita udah bicara dua driver di Mercedes sampai sejauh ini hanya Lewis yang perform, sementara Valtteri nggak, kurang perform lah itu. Dan di satu sisi Max dan Perez, ya Max masih dominan tapi Perez sudah memberikan andil. Mudah-mudahan saya juga berharap Red Bull bisa jadi juara juga di musim ini, karena akan ada tadi yang Azul bilang, refreshment, penyegaran lah. Bagaimanapun Mercedes menurut saya sih udah cukup. Dia mematahkan rekor Ferrari dengan jadi juara dunia konstruktor 7 musim beruntun ya. Itu menurut saya udah cukup lah. Apalagi juga mereka kan baru juga jadi juara Formula E ya, baik pembalap maupun tim ya, juara dunia juga statusnya. Jadi Mercedes nggak kurang-kurang sih sebenarnya. Bukan berarti dia jelek ya, bukan berarti mereka jelek nggak. Tapi kita ya berkali-kali ya Azrul, kita semua lah dari 90-an meliput dan mengamati F1 itu butuh refreshment di motorsport itu. Itu. Oke. Siap. Asa ada tambahan? Sebelum saya tutup. Nggak, sama persis soalnya. Ya. Oke. Mas Arief, sebelum saya tutup. Saya akan memberi bocoran valid kepada teman-teman, karena saat ini adalah masa liburan para pembalap. Pembalap tujuan liburannya kemana, sekali lagi teman-teman silakan disimak. Siapa tahu Anda bisa foto, minta tangan. Jadi tujuannya adalah Bali. Jadi silakan Anda belajar. Jadi saya tanya, Bali. Bali kemana? Bali ini ngomai dewi-dewi. Jadi ya. Terima kasih Mas Arief. Karena sama-sama, Mbak. Karena kita sama-sama sudah berusia, jadi selalu negative thinking. Jadi kalau apa, PR negatif, swab negatif, harus negatif. Betul. Dan jangan kabur-kabur, undang lagi untuk ada di sini, karena memang Evan Mania di Indonesia, Evan Lover di Indonesia, semua yang pecinta Evan di Indonesia itu, silakan Mas Arief bisa cek podcast sebelumnya itu, selalu nanyain Mas Arief kemana, Mas Arief kemana. Dan kita sudah menghadirkan ini sebagai ungkapan terima kasih untuk kemerdekaan Indonesia. Wow, itu biar heroik gitu kan. Semangat. Ya. Asa, terima kasih ya, Asa. Makasih. Ya, teman-teman jangan lupa, sekali lagi prinsip kita adalah merdeka karena sudah divaksin. Terima kasih dan salam, terima kasih Mas Arief. Bye. Terima kasih Mas Arief. Sama-sama, Zul. Thank you banget. Thank you banget. Thank you. Bye. Thank you.